Wow, ini beneran di Malaysia, guys. Kok ada kayak gininya ya? Kayak di luar negeri gitu ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, banyak sekali daripada kawan-kawan sekalian yang request di Instagram pasal berkenaan dengan macam tempat-tempat indah, tempat-tempat serono, tempat-tempat yang cantik di Malaysia. Dan ada salah satu video yang menarik buat saya untuk saya tengok dan istilahnya share kepada kawan-kawan sekalian. Tentunya di sini dari channel yang sudah biasa saya juga react macam tuh. Nah, di sini ada kawan saya dan nama dia adalah Fauzul Hakim Explore Vlog. Siapa yang tak kenal dengan Abang Fauzul Hakim ini? Yang mana abang ini tinggal di Malaysia dan senantiasa sharing tentang keindahan-keindahan yang ada di Malaysia, keunikan-keunikan yang ada di Malaysia, dan juga istilahnya apa ya, macam ya keseharian-keseharian dia, keseharian Abang Fauzul Hakim ini saat berada di Malaysia macam tuh. So, saya penasaran sekali dengan salah satu video ini, yaitu apa ya, kita langsung aja tengok. Let's go. Alright, jangan lupa untuk di subscribe guys, Abang Fauzul Hakim Explore Vlog ini. Ini channel baru beliau. Sama ada satu lagi yaitu Fauzul Hakim ya. Wow, ini beneran di Malaysia, guys. Kok ada kayak gininya ya? Kayak di luar negeri gitu ya. Kayak di luar negara kalau cakap Malaysia. Oh, cantiknya. Apa nih? Dekat mana nih? Itu tower, itu kan apa sih namanya? TNB ya, kalau tak silap. Ih, cantik guys. Bukan, tak tahu saya. Saya tak tahu, lupa. Okay. Oh, ternyata banyak sekali ya bule-bule ini, matsale-matsale ini ya. Oh. Okay. Wow. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos-bos semuanya, kemana-kemanaan dimanapun ada berada. Oke. Okay. Untuk pecinta apa ya, foto, fotografer, oh, cantik, yes, di malam hari. Salah satu wisata yang bisa dikunjungi di Kuala Lumpur setelah kita ke Dataran Merdeka ini. Oke. Okay. Ya. Oh, Dataran itu Merdeka kita bisa masuk ke ini. Sungai Biru. Sungai, nama dia Sungai Biru, guys. Sebab biru macam tuh. Kalau siang itu biasa saja, nggak ada yang wah, nggak ada yang bagus. Tapi okay, malam itu cukup bagus karena apa? Warnanya biru, terus kemudian ada awannya. Awan asap. Kita lihat ya. Asap bang. Nah, itu awan-awan buatan atau apa istilahnya ya? Mungkin suatu cantik, air, guys. Terus bisa diuap gitu ya, dipercikkan secara kecil-kecil jadi macam kabut. Nah, oh sangat bagus. Oh ya, kabut lebih tepatnya sih. Dan ini jembatannya. Jadi ini sebenarnya sungainya biasa, Komandan. Sungainya biasa. Oke. Okay. Cuman wow, digunakan kalau malam itu. Nah, wush. Ini bisa apa jadi ya, salah satu ide guys ini. View-nya yang bagus. Kalau buat di kampung-kampung kayak gini, waduh banyak banget. Tapi bangunannya itu yang bikin masjid Jami. Masjid Jami, guys. Woi, cantik nih. Cantik banget ini. Wow. Sangat cantik ya kalau mau foto-foto, sangat cantik memang. Gak nyangka ada kayak gitu. Airnya juga bagus gitu kan. Wih. Dari sekian banyak yang saya tonton daripada Malaysia, hanya video ini yang membuat saya kayak wow gitu. Ya istilahnya baru tahu juga gitu kalau ada kayak gini di Malaysia, guys. Karena rata-rata mereka nggak share yang kayak gini ya, gitu. Terima kasih Abang Fauzul.
sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang belum pernah ke sini, mm-hmm. yang mau foto-foto. Nah, seperti ini banyak yang foto-foto. Okay. Terus di sana juga masih ada jalan. Ini jalan ini menuju yang ke sana itu yang ke arah Panjang ya. Jalan apa ya? Kalau jalannya saya enggak tahu memang. Cuma di sana sampai nanti jalan terus ada patung. Itu apa? Robot. Enggak tahu. Nanti kita explore juga di kawasan sana. Terus itu masjid Jami. Itu masjid Jami. Okay. Terus itu bangunan TNB yang TNB tinggi itu. Betul kan? Terus ini kalau enggak salah TNB ya. TNB apa TNB? Dulu jabatan apa ya ini ya? Enggak tahu ya ini jabatan apa juga. Terus itu ACBC Bank yang sana di BGL. Tuh. Wow. Rame juga ya. Ini di beliau ini upload tanggal 2 Desember. 2 Desember aja kayak gini di Malaysia ya. So udah bebas kayaknya. Tapi semoga enggak melonjak lagi ya, guys. Oke. Okay. Oh, minta difotokan. Wow, jadi Mat Saleh juga cari view di sini, guys. Masa saya enggak gitu. Ya nantilah pasti ke sana, insyaallah. Wow. Best sangat lah view ini. Kalau foto fotografer profesional ini bisa menjadi kayak di asli di kayak di Eropa deh, guys. Bener sih. Dengan bangunan-bangunan bentuk kayak gitu itu. Oke, Bang Fauzul. Oke. Coba sesekali wawancara orang yang di situ, Bang. Jadi cukup jelas bagi Anda yang ingin cantik berfoto-foto di sini dengan view yang di sini. Jadi yang ada jamnya itu cantik banyak. Sangat. Mau ngambil ke sana bisa, terus ke sana sungainya yang juga ke TNB. Bisa gitu kan. Tapi kalau yang ke arah sini memang langsung ke Bandara Raya itu. Kurang bagus. Oke, sampai di sini dulu. Ini hanya sekedar info, explore kalau memang mau foto bagi kawan-kawan. Gampang dari ini, Tetaran Merdeka. Cantik. Kalau nggak salah ini arah ke timur sedikit. Nah ini tempatnya di sini. Tapi ini panjang sampai sana ya, Komandan ya. Oke, tapi sampai kebanyakan tempat fotonya di sini ya. Kawan-kawan yang ingin menyarankan saya explore di mana nanti bisa komen. Silakan komen ya. Alright. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, itulah tadi guys. Tempat di mana dikatakan oleh Abang Fauzul Hakim adalah Sungai Biru. So, itu saya baru pertama kali lihat dan cantik banget guys. Bahkan orang-orang barat sana, UK kata dikatakan ya kan. Orang-orang sana saja itu bisa sampai ke sana dan foto-foto di sana saking pengennya gitu kan. Hanya untuk foto-foto di sana. Ya enggak juga sih, explore Malaysia keseluruhan pastinya. Tapi bisa gitu kan. Biasanya kan di bukit-bukit ada kabut-kabut macam tuh. Tapi ini di bawah sungai macam tuh ada kabut seperti itu guys. So itu cantik banget. Dan istilahnya ada lampu-lampu birunya gitu. Itu bikin kayak wow. Ketika kita di foto pakai kamera yang lebih profesional lagi, fotografer profesional, itu bahkan nampak akan semakin Coba kita cari di Google guys, Sungai Biru di Malaysia ya. Kan cantik guys. Wow, cantik banget ini guys. Nah ini nih bagian di sini ini guys. Ya Allah. Ya Allah. Bener kan ini guys? Wih, cantik banget sih. Wow. Itu sebenarnya air mancur apa memang kayak kabut gitu? Tapi kalau saya lihat itu ada kabutnya, apa juga ada air mancurnya gitu ya, air yang bercucur gitu guys. Kita tengok kan. Oke, but I don't know lah. Keren banget sih.
Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Abang Fauzul Hakim Explore Vlog ini. Pokoknya di subscribe, ditonton video-videonya. Kalau bisa di share ke Facebook teman-teman sekalian, di Twitter teman-teman sekalian, bahkan di Instagram. Silahkan, gak apa-apa, potong videonya gitu kan, lalu posting di Instagram, sertakan juga linknya supaya banyak juga yang nonton gitu kan. Terima kasih sudah tengok video ini, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan keren banget, saya baru tahu ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.